آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إلى آخره صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Al-Muqarram Tuan Guru Haji Jauhari Mubarak. Yang sama-sama kita hormati Al-Muqarram Tuan Guru Haji Syafaat Habib. Kita doakan beliau berdua semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati para asatizah, para guru-guru tiang kelungguh, tokoh agama, tokoh masyarakat, nenek mami sanak bije, singkatnya hadirin hadirat umat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin rahimakumullah. Di dalam hidup ini kita harus menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu marilah kita selalu berzikir, marilah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi senang, hati kita akan menjadi aman, karena kita dekat, karena kita sudah sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita sendiri. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana firman-Nya, ala inna auliya Allahi, ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah itu. Sateparan aran wali Allah niki, sateparan aran min aulia illah niki, dengan sawah rapat jok Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sawah sampai jok Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun dengan wah rapat jok Allah Subhanahu wa ta'ala, napi-napi yang tunas, okay, pasti nak terkabula ngisi Allah Subhanahu wa ta'ala, okay. Dan luwek kelebihan dengan sajari wali, okay. Di antara kelebihan dengan sajari wali niki, andai tak sermina ngelik sejarah-sejarah para wali-wali niki, kebetulan makin niki penaan ibu-ibu sak ngaji niki, okay. Muara wali nini, nggih. Wikan sateparan aran wali nini niki? Wikan ampasengan wali nini niki? Rabi'ah al-Adawiyah, nggih. Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah niki zikir doang gawe niki.
Bimbel umbar niki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir dong gawe niki, nggih. Zikir jahadat, zikir sir, nggih. Saking pacuan zikir Rabi'ah al-Adawiyah niki tekica dan sampai juga hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Di antara kekeramatan Rabi'ah al-Adawiyah niki, di antara kewalian Rabi'ah al-Adawiyah niki, beliau lumbar juga Mekah kawih unta. Unta mentunggang si Rabi'ah al-Adawiyah. Ketika tunggang unta Rabi'ah al-Adawiyah nika, unta niki anuk mati di tengah jalan. Anuk mah? Anuk mati. Arah nak zaman beliau niki dinarak kendaraan. Unta atau jaran isi ini kini. Konteks cerita, mati unta niki di tengah jalan, kemudian Rabi'ah al-Adawiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, adensa unta niki irup. Okay. Setelah berdoa Rabi'ah al-Adawiyah niki, kemudian unta itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Ia kayun-kayun Allah. Mok pulungguh masa mendek tahu marak niki. Tahu kira-kira? Lama kayun je ini doang niki. Pada terjadi manusia silap Rabi'ah al-Adawiyah jahat manusia. Pada tambah duit kentok, pada tambah duit mati, pada tambah duit kulit, pada tambah duitnya nyawa. Cuma kelebihan Rabi'ah al-Adawiyah niki pacun mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala niki nggih. Pacu-pacu tadzikir nggih. Pacu-pacu tadzikir. Bimbit tembeli nggih wasilah niki. Ani seibu ibunya kan meriap zikir la ilaha illallah. Ani menyekam besok piring la ilaha illallah. Ani menyekam merampek la ilaha illallah. Dalam mangan nam tok zikir niki. Buktian bisilak niki nggih. Lamo muah lungguh selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpia Allah Subhanahu wa taala jadi kekasih him nggih. Insyaallah tiang pelungguh yang tekican kenyamanan irup, tiang pelungguh yang tekican kesenangan irup isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengan elek dunia niki dinarak dengan milih susah nggih, selabuk dengan milih senang. Dan oleh sebab itu tiang pelungguh sami niki yang perapat diimjuk zat yang maha kuasa, zat yang maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala niki nggih. Nah maksud ke berikut niki, la khaufun alaihim, tidak pernah takut atas mereka nggih. Lamun wali niki tidak ada rasa takut nggih. Takut atas Nabi, wali niki ndek yang takut mati. Nggih, ndek yang takut mati. Sehingga lamun para wali niki, lamun sawah rapat juga Allah Subhanahu wa taala niki, ketika tercabut nyawa si malaikat maut niki, teperetuun syurga. Teperetuun syurga, teperetuun si Allah Subhanahu wa taala. Senang lalu un mati. Wali niki memang anda tak bicara mati niki sangat nyakit terpararan mati niki nggih. Ia ibaratnya ngisi ulama niki nggih, ia kesakit dan sak mati sak terpararan mati niki seandainya telukik kulit temangkin, seandainya mak telukik ku kulit tem am telukik kulit tem kayu ladik seribu kali sakitan malik sak tepar naran sarakaratul maut. Ia meninggal dunia niki. Angku pacu-pacu entat niki, nggih. Lauk lamun dengan sajari min aulia illah. Dengan sawah rapat juk Allah Subhanahu wa taala niki ja anu senang. Anu mai ida panisi niki. Sengan anu rapat kanci kekasih, nggih. Ketika nya meninggal dengan sarapat juk Allah Subhanahu wa taala niki yang berdait
kanje kekasih nggih den bina marak tiang puluh ngguh meniki nyekem sak masih dedari atau hak mau mama niki nyekem sak masih bajang lae nggih ketika mak berjanji kanje calon sebinian pasti bahagia silap weh aran waya napiaran dinara kepe marat mana sepatu memsandak nggih silap mana-mana HP mensandak cara mangkin niki adin searak isin belian pulsa berayun adin seni bedah bedait mau mangkin Allah yang bukan cara bedait lamum ya meninggal dunia meninggal dunia nggih malik ketika mas irup niki nggih ini yang bedat kanca Allah subhanahu wa ta'ala merbi cara mak bedat kanca Allah subhanahu wa ta'ala lamun pelugu masih irip niki pacu-pacu tak gawe perintah Allah subhanahu wa ta'ala pacu-pacu tak zikir pacu-pacu tak solat fardu sak lima waktu nggih dia ndek inget selapuan niki Allah dua lait inget nggih yesinya er ulama sufi niki ala kulli syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la muhala tazailu ala kulli syai'in ma khalallaha batilu laku wa kullu na'imin la muhala tazailu ampura niki nggih jaga kenyair baru no preok niki baru telu jeluk preok niki ana cinta teki cang sya Allah subhanahu wa ta'ala yitan kayun Allah niki nggih walhasil lamun ulama sufi niki lamun dengar sak jari wali niki lamun dengar sak rapat juga Allah subhanahu wa ta'ala niki lamun ingat selain Allah niki anu batil doang tanpa aran nggih napi artin batil niki anu salah lamun ingat elek bangkat dan mau lupa anjuk Allah salah entan parang lamun ingat elek balik mau lupa anjuk Allah salah entan parang nggih lamun ingat elek mobil dan lupa anjuk Allah salah entan parang nggih ingat juk harta benda yang selapuan niki lagu dendek lupa juk Allah subhanahu wa ta'ala nggih sehingga dia icam rezeki selapuan niki Allah Allah nggih napi benda yang perlu sami niki lamun secara hakiki niki dinarak berduit niki dinarak berduit yang perlu niki dinarak berduit nggih hai pe niki Allah subhanahu wa ta'ala nggih ya kembali suruh matur marak niki saya ingat ketika mak meninggal dunia niki ndek mak tahu jauh harta benda ndek mak tahu jauh balik ndek mak tahu jauh emas nggih ndek mak tahu jauh bija masih ndek mak tahu jauh nggih napi am jauh niki amal tiang perugo sami elek dunia angko pacu-pacu tat ngaji pacu-pacu tat solat fardu sak lima waktu nggih solah-solah tat berkeluarga solah-solah tat bertetangga solah-solah tat bersahabat nggih dan oleh sebab itu tiang pulugo sami niki harus bermanfaat bagi orang lain nggih harus tiang pulugo sami niki berjasa ilik dengan dindek ngeremis-remisan wikan aran ngeremisan niki ngerepotan doang gawe lah niki pelih-pelih doang nggih lamun bau lamun lamut irup niki kita harus berjasa terhadap orang lain nggih sehingga ketika tayak meninggal dunia niki iya ya tetengat niki jasa almarhum sak laik pacu nyumbang isin almarhumah sak laik pacun bersedekah almarhum sak laik pacun tolong batur almarhumah sak laik pacun ngebing singgak kepeng isi ini ki angkat pelungguh mge lamun berdui rezeki lamun narak dengan milih singgak kepeng bin singgak kepeng niki
Nggih. Dinit pelet-pelet. Nggih. Ben singgak kepeng. Pire-pire kemampuan tiang-tiang pelungguh. Nggih. Seingatan ye ya berkesan lemak niki. Nggih. Ketika mak meninggal dunia niki, lamun jasa atau menjauhan denar awal di dunia jasa atau niki, lagu ia tak teringat niki jasa tiang pelungguh. Oh, lay almarhum niki. Pacu nebek singgak kepeng, mana mana sejuta, mana mana dua juta, menebek singgak kepeng. Mau ketahun, din wah tagih isi niki. Pirak-pirak berdua kepek ye tok nyaur isi niki. Insyaallah lamum amalan niki yang tekican rezeki sa'lawian ampuk isi Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu secara ikhlas. Lagu lamun bab caleg-caleg, bab DPR niki jak lain bab ah niki jak niki. Lain niat dan caleg-caleg niki nggih. Lain niat niki tiang pelunggum sandek nyalon. Tulus ikhlas. B, insyaallah yang terkicar rezeki selui anam pun insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dat lamun pelunggu lumbar jok peraya ni kengge. Lau narak dengar sandik normal ni kengge. Mata narak setuwek, mata silak. Iman buntung, lau nain anak buntung. Ya sedekahan ni kengge. Mana-mana 5,000 bengan ni kengge. Ya jadi amalam lemak elek akhirat. Kedungat sama si erup, gih. Laun matit, laun niki, gih. Laun matit. Saya nggak alam untuk yang pelunggum yang meninggal dunia niki. Lamun dengar noh meninggal dunia niki, ia melihat niki arah sekeah pertama melihat gih. Melihat tulak elek dunia niki, melihat bersedekah. Pire-pire niki sedekahan biniki, elek peraya sila niki, elek julun sinar terang ten tukul niki, elek julun monster tuku monster, julun tuku orin ten tukul doang. I sedekahan niki, mana-mana ruti beliangan niki, berbila lo ajar ruti sila 10,000 atau 15,000 aja niki, atas dasar lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hablum minan nas niki sangat penting. Hablum minan nas niki. Dat hablum minal minallah. Lawan hablum minallah doang solah. Pacu doang surat fardu salima waktu. Lagu ndak yang pacu bersedekah. Ndak yang berkewaan kan je semeton. Dinarak kenan. Hablum minallah niki telan. Hablum minallah niki. Nge? Mara basen sanak tuan guru baru niki yang menyebut marmanek ulama niki fa innal hasada, maka sesungguhnya hasad itu yakulul hasanati, memakan kebaikan, kama takulun narul hatoba ibasir, sebagaimana api memakan kayu bakar. Lamun pelungguh bersifat hasad, lamun pelungguh bersifat dengki, ibarat tak isi baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki, ibarat pahala niki, ibarat api, ibarat kayu sak tetunu ele api. Nggih. Kayu niki ibarat pahala, hasad niki ibarat api. Kemudian kayu niki lebur jari arang. Kemudian kayu niki lebur jari kelepuk. Nggih. Karena sifat yang pelugasan niki bersifat al-ghillu wal hasadu, dengki dan hasad. Petelak sifat marak ni, marak niki, nggih. Seingat umur manusia niki 70 80 mau mati, silap. Denarak dengan berumur 70 niki makin denarak. Makin tiang luang umur niki telah dah senam umur tiang. Lagu kita budu mudah sak tercabut nyawa si malaikat maut umur 100 tahun. Ada sependak irup. Ada sependak irup. Tiang. Ada seloi amal. Lagu ada sehat endah. Laun niki umur 60 tahun wasa kejengkun. Astagfirullahalazim. Umur petang dasar tahun wasa kejengkun. Nabi soalan din wah lampak. Momot kuat-kuat lampak niki. Nggih. Lamun bau pelunggum selesai solat subuh nggih. Ye lumbar melampak niki sekilo le melampak niki.
sekilo le melampak-lampak dindik pelai je. Lamam di atas umur 50 tahun je dindik pelai lampak. Lampak. Masyan alal aqdam, lampak-lampak. Angkat ye munkir yang si Datuk Tiang Pelunggum Datuk Umar niki lampak. Angkat sampai berumur 70 tahun beliau masih sehat. Kuatan lampak, dia kuatan amalan air putih. Kot kuatan ngenam niki. Geruruan Pelungguhum niki sila. Parin doang mun perai. Parin jadi tau kurang aikin parin. Ni jadi doang perai diin. Paling-paling doang. Kot kuat ngenam niki. Nggih. Sengang 75% niki manusia terbuat dari air. Kot kuat tat enam air putih doang niki. Niki pare anjak bilang jelon sambang. Wih, perai ini. Lamun dinar air pare susah. Mo ni geru. Pelungguhum niki. Pelungguhum sanak. Niki. Di mah ngenem pelungguhum. Jarang ngenem niki. Nah, lawan pelungguhum jak pacum ngenem rum. Kuat ngenem pelungguhum. Kuat ngenem niki. Nah, niki denuh ngenem jarang ngenem niki. Pacuan ngenem niki. Lamum jarang ngenem niki becatem penyakit mah. Mah aran niki. Mah niki kurang aiin. Terus lukis atim lukis mah. Selamah niki mbus badep kuat-kuat tak ngenem. Lamum milih sehat niki nggih, kuat-kuat tak medarat, kuat-kuat tak enam putih insyaallah. Yang tekican sehat isi Allah subhanahu wa ta'ala niki nggih. Nah, masa berikut niki wala hum yahzanun. Dan dengan sajak jari wali niki ketika nak tercabut nyawa niki tidak akan bersedih hati. Nggih. Ndek nak eruk. Ndek nak nangis. Lagu lamun dengar dek pacu nggih ketika nak tercabut nyawa set malaikat maut niki nangis dan kadang-kadang engkias engkorohan nggih napi mentangisan niki lamun dengar sandek pacu niki bembeen mentangisan bembek masih arak bembek isi niki sampin mentangisan nggih lamun kadang edit niki lamun dengar sak jari wali niki ketika nak tercabut nyawa si malaikat maut niki anu senang lalu arwah tak mati ke malaikat lamun dengar sak rapat juk Allah niki kalau orang yang sudah dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala ketika malaikat datang untuk mencabut nyawanya biar bisa wali itu ngomong dulu sama malaikat tersebut. Ada dak regak seberat tahun regaan niki. Lagu jelo jadi tahu regak jelo jangan kendo julu malaikat at ngaraos julu niki. Tahu niki bergaan niki. Lamun dengar sak jari wa wali. Ndien pikir-pikiran selapu dinge. Ndien pikiran balen. Bijen masih ndien pikiran. Dengar sak jari wa wali. Sehingga ni isi enik iya wah irup secara hakiki sawah elek syurga isi enik enge lagu ketika orang tercabut nyawa niki elek metem istirahat niki elek alam barzakh istirahat dulu niki lamun dengan hak jari wali lamun dengan sak pacu niki baru untuk kolok jok syurga lamun dengan sak bejigar lamun dengan sak girang begelut lamun dengar sak girang nipu lamun dengar sak ndek girang pacu salat fardu sak lima waktu lamun dengar sak girang milik sama mendengar arak ledrik araan astaghfirullahalazim yang sering terjadi niki al-mukarram tuan guru perempuan yang sering mau sama laki-laki orang niki orang Jakarta biasanya niki nggih iya biasa niki makin tulak jok lombok lain makin niki kuat lalu buya tipi dia ni milik-milik sama mendengar niki nggih ni milik laun ni sin laun ni sin niki nggih kadinu bisa mama kisin niki malik sak mama niki kadinu bisa nina kisin astagfirullahalazim pacu-pacuan tak tobat
Besak semamam ya rumuk solah-solah. Besak seninam ya rumuk solah-solah. Nggih. Engkah milik-milik semamam dengan, nggih. Engkah milik-milik senin dengan, nggih. Laun beh dan sugul-sugul laun ngerunyam nang pada pegawian niki nggih. Tobat niki. Lagu elek di sini kena pacu-pacur wan niki nggih. Dan dinaras milik-milik semamam dengan niki nggih. Ditkanggu niki. Ditkanggu milik semua mendengar niki nggih. Malam nggih, laun yelian bersiang niki, laun seninan lumbar lu. Lalu aku nik jari niki nggih. Lalu TKI laun juk Saudi. Kurang seolah niki dengan nina lalu banyak pegawai ajak luar negeri dia seolah niki. Sak mame niki. Nggih. Ye tugas dengan nina nggih. Niki hukum Islam niki. Ye tugas dengan nina ar sekek niki. Napi tugas niki? Jaringan anak. Enggak an tugas dengan nina. Jaringan nganak. Betian. Enggak an tugas dengan nina. Sebenarnya niki nggih, sak jari meriap, sak jari mopok, apalagi sak jari buat kepeng benang niki tugas sak mama doang niki. Nah, lagu pelunggum sak bini-bini niki, jari tolong selaki anam nggih. Jari tolong selaki selaki anam niki angkat loek mau pahala niki. Sak bini-bini niki loek mau pahala. Menang bini niki nggih. Loek an dengan bini ya mau pahala. Saya ngan tolong selaki anam niki nggih. Lagu kadang-kadang selaki an sak tertolong niki bejigar niki nggih. Pacun salat fardu salima waktu lagu gira sempat tak sebini anan dini girang silik sebini an niki nggih lalaham tetolong pelungguhum niki nggih be mulai teperiap mata kala angkan dok tepupu macam manggleng manggleng silik sebini an amtam surga payu borong jari niki nggih hablum minan nas niki sangat penting niki nggih laun lamun wah jari pembimbing haji lamun wah jari ustaz woi manggleng gawe den mulai tolong sebinian lamun ada waktu niki tolong epen balik em niki nggih tolong at pada bareng ba bareng ketika tiang puluh gosami niki saling tolong ibarat tiang puluh gosami niki nyekem tembok surga nyekem piak lawang surga niki nggih. Nah masa keberikutan niki alladzina amanu yaitu orang-orang yang beriman. Napi seteparar dengan sa beriman niki dengan sa al-uqala. Napi seteparar dengan sa al-uqala niki dengan sa pacu tan kawe akal sehat. Dengan pacu tan gawe perintah Allah Subhanahu wa taala. Pacu tan salat fardu sa lima waktu. Pacu tan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Nah, masa terakhir niki wa kanu yattaqun dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa nggih. Napi seteparnaran bertakwa niki takut ten den gawe ndek gawe larangan Allah Subhanahu wa taala. Pacu tan gawe perintah Allah Subhanahu wa taala. Ye sak tepan aran takwa. Nggih, pacu-pacu. Sekali lagi bimbit tan melinggih niki. Bimbit tan melinggih niki pacu-pacu tan zikir, pacu-pacu tan beristighfar, nggih. Tunas ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lamun pelunggum tunas ampun niki insyaallah nggih pasti mata tampunang si Allah Subhanahu wa taala niki nggih. Nah kebetulan wa azan niki nggih. Nah sekadar niki atur niki nggih lebih kurangnya tiang mohon maaf. Semoga apa yang tiang sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah ya langsung ngiring berdoa nggih mat ngiring berdoa niki nggih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب نجني من القوم الظالمين
Rabbi najini minal qawmil zalimin. Rabbi najini minal qawmil zalimin. Rabbana innana maghlubun fantasir. Wajibur qalbi al-munkasir. Wajma' syamli al-muddathir. Innaka antar rahmanul muqtadir. Ikfina ya kafi wa'anal abdul muftakir. Waqafa billahi waliya waqafa billahi nasira. Inna syirka la zulman azim. Wa mallahu yuridu zulman al-ibad. Fakuti' adabiru al-qabil ladhina zalamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, iftah alayna hikmataka wa anshur alayna rahmataka nasrun min Allah wa fathun qaribu wa basyiril mu'minina kum fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله الموفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.